Selamat malam, hai guys, jumpa lagi bersama kami Bayu Samudro Rokson. Ini kami lagi ada di Desa Tewang Karangan, kecamatannya Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada hari ini ada acara ritual dengan Bapak. Nah, ini ada acara ritual, yaitu bila kata orang sini bayar hajat, ataupun dalam bahasa anonya bayar utang. Nah, dengan hampir sama dengan bernajar. Iya. Hanya bayar hajat, mungkin besok pagi kita akan nyembelih hewan, dan mulai malam ini kita ya semua orang bisa ikut rame, ikut nasa, ikut kalau kata orang sini nganjan kan. Nganjan, ya. Nah, itu dari dalam rumah sampai ke tanah kita melihat sapi ataupun cara ritualnya nanti pisur juga yang akan melaksanakan. Dan saya adalah pendamping pisur juga untuk melaksanakan secara jalannya lain. Jadi pisur menjalankan penyayang pisur, jadi kita menjalankan amanah dari Yang Maha Kuasa. Ini patut Sang Hyang lah ini. Ah, ini Sang Hyang. Sang Hyang. Sang Hyang. Kalau bahasa orang sini itu manusia itu bisa kesurupan. Bisa kesurupan ya. Oleh dari Sang Hyang. Sang Hyang. Yeah. Ataupun dari yang punya hajat. Punya hajat. Itu kan dari roh-roh yang sudah menolong kita. Makanya kita itu membalas budi lah untuk mereka. Makanya itu dikatakan bayar hajat. Oh ya guys, sebelum dilanjutkan videonya, kalau yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like-nya, dan nyalakan tombol loncengnya. Bila ada video terbaru dari channel kami Bayu Samudro Rokson, nanti otomatis akan guys kita saksikan videonya. Minyak lah ya. Jenis-jenisnya ini untuk karena supaya orang yang sifat salah, sifat jahat itu kalau mau dia ganggu kita, dia kembali ke dia kembali sendiri. Prinsipnya penangkal lah, ya. Tolak bala gitu. Ya, tolak balanya. Tolak balanya. Ada air kopi, air garam, terbuat dari ragi sama gula, dan air mineral. Ini ada beras hamburuan, terus ada daun sirih, buah pinang, buah ruko, ini ada kelapa, ada bung ingang lah, bung tingang. Ini ada daun sirih, ini namanya lancang. Nah, tempat pinang. Sirih. Ada pupur. Ada gantang. Ini namanya gantang. Ya, gantang. Tempat ini duduk. Bunga. Ada beras hamburuan. Ada uangnya. Ini minyak bekas cari cewek. Ini minyak cewek. Jomblo. Ini ada minyak jenis ini. Minyak cari cewek katanya. Untuk cewek katanya. Bakar kayu gaharu. Iya, garu. Untuk rampen namanya. Untuk memanggil lah. Memanggil arwah-arwah. Memanggil arwah-arwah gaib kan. Bakarnya pakai kayu gaharu. Ini kayu gaharunya. Ini dibakar. Ini. Jadi ada aroma harum-harum. Jadi untuk memanggil. Kecapi, alat musik. Ini satunya rabab.
Oh, ada penyang lah. Mantau. Ini ada ini kan. Cipana untuk buah pinang sama daun sirih. Ini ada beras hamburuan sama si paroko. Dia mau kue. Ini kan kumpul. Nih. Ada anak gadis yang malu kan? Jangan gadis malu. Ya, Bawi. Bawinya malu. Bawi tawang karangan. Ini ada minyak, ada batu-batu. Bayu sama Pisunono, biar Pisunono yang akan menjelaskan Sang Hyang ya. Baik, pada malam hari ini yaitu kita yaitu bersamaan dalam rangka membayar hajat yang melihat dan terjemahkan tadi yang saya disampaikan, maka lanjutkan dengan acara ini yaitu Sang Hyang gitu. Sang Hyang adalah dalam memanggil dan langsung nanti berinteraksi gitu. Kita berinteraksi melalui orang lain dan turun kepada seseorang yang memang memanggilnya nanti gitu di dalam diri seseorang tersebut gitu. Itulah yang disebut dengan Sang Hyang gitu. Artinya roh leluhur ataupun daripada manifestasi dari kuasa Tuhan itu sendiri yang akan turun melalui seseorang yang memang memanggilnya nanti gitu. Seperti nanti yaitu kita tugaskan Om Pak Ari, kita tadi sudah memanggil dan nanti akan melalui Om Pak Ari yang akan kita berinteraksi gitu, seperti itu. Nanti Sang Hyang masuk ke Om Pak Ari lah. Ya, Sang Hyang nanti masuk gitu ya, atau mereka yang di pantai Sang Hyang gitu, atau di alam atas nanti ataupun dalam bawah akan memasuki Om Gendal Pari atau para hewan yang bertugas nanti yang telah kita siapkan gitu, seperti itu. Yo, makasih lah. Sang Hyang ini ada ritual, terus ada patuh. Iya. Makanan lah. Makanan. Sajen. Sajen, ya. Ya, sajen apa aja? Ini ada bermacam-macam, ada ayam, ya ada ketan, ya. Ada si paroko. Ada si paroko, alat penginangan, ada semua ini. Ya. Kopi, baram. Kopi, baram, air putih. Ketan, ya. Enggak, yang ketinggalan si patuh. Sirih sama buah pinang. Iya. Ini ada. Ini ada daun-daun. Ada daun-daun yang dicari dari hutan. Hutan. Iya. Terus dipasang di sini. Ini yang harus ada di sini. Ada. Iya. Ini adalah salah satu adat ritual dalam acara membayar hajat. Iya. Yuk kita lihat videonya. Jalan lah. Ya. Yeah.
saatnya mengajar. Sambil pandar lagi memanggil ini. Lagi memanggil. Ini lagi memanggil guys. Mulai. Syarat-syaratnya dulu. Nanti ke depan. Nanti masuklah. Thank you.
Thank you.
Berarti ini sudah datang lah. Sudah datang Gansis. Sudah kerasukan. Sudah kerasukan ya. Sudah masuk. Memang jauh ha kayak dia menero. Kelapik, kelapik. Itu maksudnya kan pakai kain gelasnya. Iya. Gelasnya itu harus pakai kain kan sis. Dikasih alas lagi. Gelasnya. Ada sini rokok nak nak. Rokok nak. Yo, put.
Nah, mana di kelapa teh ye. Berang we ye pinyang balong laru gitu. Tahu kok ta baduru kali ya. Selanjutnya manganjan. Ayo, woo!
Landai.
Wardah. Kalau dia nak nipan mencet tak ketawai. Dia nak lihatkan beku je. Kang jo nama lepah ulah nikah je eh. Kopi. Iya. Kopi. Gini deh. Teh lu nih. Lagi tege. Nih kopi. Bawang jagung mau tanam. Mencidat mantap. Botol minyak.
juga sudah pakai baju lagi. Kita istirahat dulu, ada orang mau ganggu-ganggu, kita kasih dia pelajaran dulu. Maksudnya ini ada orang yang jahil lah. Ya, orang jahil. Orang jahil. Ada yang mengganggu di acara ritual di sini lah. Iya. Coba. Ya, dia mau coba, kita mau coba juga. Kalau dia makan nasi mungkin ya sama-sama makan nasi. Kalau dia nggak makan nasi, makan angin, aku angkat tangan. Cuma kalau dia mau makan nasi, mau makan air, aku nggak akan angkat tangan malam ini. Iya. Gimana perasaannya? Merinding. Iya. Saya katakan ada yang istilahnya mau mengganggu. Iya. Daripada kita. Setelah itu Sang Hyang ada mengambil berupa benda, tapi tidak bisa kita lihat. Ya. Cuman yaitu kita bersyukur kepada Sang Hyang atau kepada Yang Maha Kuasa memberikan kita suatu jalan kesehatan sehingga benda itu bisa diambil dan tidak ada lagi di bisa ditangkap maksudnya. Iya, bisa ditangkap. Iya, dan kita intinya merasa tenang. Iya. Memang awal-awalnya merinding. Merinding. Iya. Ya. Mungkin roh-roh jahat itu mau mengganggu. Iya. Tapi dengan alatnya Sang Hyang itu dia bisa ditangkas gitu. Iya. Bisa menghalanginya. Iya. Katanya mungkin itu kiriman orang. Iya, mau menghantam kita. Cuma dengan adanya Sang Hyang itu dia bisa menghalangi dan mungkin bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Iya. Itu. Semoga Bapak dan sekeluarga diberi sehat dan mudah dimurahkan rezekinya dan semoga acara ritual ini dengan begitu mulus dan lancar. Iya. Dan enggak ada apa-apa. Iya. Nah, itu
Ini lagi memanggil lagi. Iya. Hai Gansis, ini lagi memanggil lagi. Ini yang perempuan. Tadi yang laki-laki. Tadi yang laki-laki. Iya. Tadi bue. Iya. Ini Tambi lah. Ini Tambi lagi. Tambi lagi. Ini kan sudah mulai mendatang, mulai masuk. Ya ben.
Dan sudah datang. Hai Gansis, ini sudah datang lah. Ya. Sudah datang, sudah merasuki lah. Iya. Sudah alam lain sudah. Sudah alam lain ya. Pating jaring kayak kue tinjuk ke lima kayak kue apa hari itu kami panggil panggil itu bayar hajat terai kami je tegak utang silih terai itu nak bayar terai kayak tegak saja tapas kurang ngah mandir bujur-bujur bilang kemana mana ngake ini jaga uli Kamu haragu ya, ya kamu doh panu teras Bandung Lasang kita bela tu yang ada tawai ya. Ya.
Ini barang kecil. Iya nak kerja pemohon turut usang kait kau emak. Dua alasan tidak Ini yang merasukinya laki-laki lah. Iya. Laki-laki. Tarung bawan. Tarung bawan. Bawan. Oh,
ini kan lagi hal-hal sis, ini lagi pakaian laki-laki, pakai baju kemeja. Ini mandaunya lengket lah, padahal nggak diket ya. Di kepala. Inilah kehebatannya. Itulah kesaktiannya. Kesaktiannya. Kalau orang di sini. Ya. Padahal nggak dipegang nggak apa. Iya. Jatuh. Ini mana nasai lah? Ya nasai. Nasai. Ini oleh orang yang halus bawa. Bawa. Ini rokoknya panjang. Rokoknya panjang. Tembakau Jawa. Tembakau Jawa. Nah. Bayar utangku. Asal ikau lah ngalungau kelas. Yo dia. Ibu taramira. Nah, ini ya. Anak muda dari Desa Tawang Karangan. Yo. Nih,
Lanjut ngomong sih cek kayak bisa sampai. Ini minuman orang Kalimantan. Ya, baram. Ya, baram. Ya. Thank you.
Thank you.
juga kota Pinang. Ini yang di Ayun apa namanya? Itu ya. Kusuh Mayang. Iya. Ya. Jadi ada pelepah Popinang lah. Popinang. Popinang. Kusuh namanya. Oh, kusuh. Iya. Kusuh Mayang. Kusuh Mayang. Iya. Kalau itu seperti kapal mereka. Kapal. Iya. Mereka jalan ke mana-mana pakai itu. Makanya harus digoyang. Goyang. Iya. Yang banget.
batang danam 100 jaran di nila nikai awa kere tengah jantan nasa ada jadi dino kaya 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 nerah terah bandung asang nama bapak na usang ama nerah bandung asang kapan jendela kaya kaya ayo ayo kaya kaya kupur-kupur kaya kaya anak yesu abuni ya sama kebajuran yesu si ide ya benyan rekontrol yesu ama tekung akung gitu nekung kaya kaya Jadi penyakit 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 penyakit
Mangat kayak kue kira sabang tuh mana nyipak bahandang ini busau kuman besok ayo nih Berapa burung? Dengan uli, plastik itu bahan dapur ya.
sendiri. Apakah orang yang sakit? Iya. Masuk rumah sakit, nggak sembuh juga. Jadi kita nih cari cara yang kayak ini. Kita tanya sama mereka. Bagaimana caranya supaya sembuh?
Itu jaban dia tu nyekel bau nak ya amun jadi duma. Ya kak nak tambah saya penyakit ya narai kiranya raya urang je narai ditege batu sembali ke tege kia ain gaduhan tege kia nya ai dia haragu payah seperti dia tahi jadi usang talu ide jatuh gitu narai arake mun haragu mandir marak kanse cerita haram. Oh, bukan bilang tingang, bukan cari burung, ia menjadi ketahian. Aduh. Ya, bukan saja. Amar ini rindeng, agak penting. Ike, itu terpahil lah, jalan liau, itu tinggal. Nangat, itu payah. Bukan juga, ya. Bukan bisa, aku betang peti, ya. Nah, marah, apa yang bisa tawa, ya. Tu. Narek gaduhan saja lah, uwe uke. Gaduhan gitu. Dia aku halang isah pihak itu. Boh. Mike, saya dah sebingat sama. Tawamu. Mike, juga mengat gitu untuk nak narek gaduhan itu. Patai dalam kelunen itu. Tapi patai dalam kelunen itu ada yang ngancu. Jatuh ngarau mahirau. Dia be jujur mandir aja. Kemarin gitu, gaduhan ke Ose. Tuhan Nabi. Tuhan, maka Tuhan, Tuhan kena tunjukkan Tuhan urang. Iya, betul. Kalau jangan dia aja orang lain Tuhan. Segala hal Tuhan. Narai reka hapan seharap gua. Iya, anu hilu. Mangan batu sembali ke tehin. Iya. Batu sembali ngakat batu sembali ke ngakat batu sembali ke teh ngakat itu nenek ha tu hanya ike itu masalah nih dia kurang pengunding rendah di bikin iya tentu hanya masalah BBI hening ngau hening apa sanan je manuk kate ije bahandang ike telu macam bulu ike berputih ike berangai empat menggatang batu sembali ke je apa menggatang gitu apa teh ye amun jadi tegakang juga langsung bepandu apa bepandu juga ye ikau ulu tege selentok pahilu apa mau perluat tapi ikau paling dia ye ini berarangai usul je berarti pendeng lasang je lah dia dia lasang ulung bikin tau. Oh iya. Yang lari yang lari bikin lasang ini mau tau. Ebe buka apa luak aja. Murah tau ini. Randang. Ini lasang kak kemelai tau. Tapi ya ilah ini lasang kak kemelai. Mungkin tu engkau bikin hak tau. Ebe ini mah lasang ini tau. Halal luar ya. Belak di kami nyilip mah. Kayak mama. Ini dengan meja aja. Sudah
Ya nah, tapi dia sama aja lah sanga. Ah, Tuhan ona. Gimana rasanya itu? Kayak ada semut kan? Ada semut. Semut pedih. Pedih. Ini mengambil inilah ini kan keluar kayu keluar dari badan punggung. Ini mau pergi lah.
Bekin kok mengapet ke dambi? Itu itu behin mah saya terus jadi berjanji patah ya no babui Bali. Tapi ya je hari kasusah tu na, dia abu sapet lagi. Awi dan jap. Eh, pengancur saja. Ini pemain pemain keyboard nih. Oh, yeah. Maka batu ket dah ambil setuju. Oh, budak kemeh teh hiu lajur. Catok beli kau saja, Mbi. Ya, betul. 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 Ya, Ya, aku bawa. Aku dia baru saja mari kau ikut bekas. Lagi kena ambil pembuluk papa. Ya, ngapet likau aja, Mbak. Ya. Ya. Ini aja ambil aja lah. Amun, sampai di bapak ini. Ini. Kasih. Ingat kan dia uang. Jangan kan dia uang. Ingat. Ingat saya usaha mah. Ben. Ya perendeng sama. Terima kasih kam perendeng ke. Dia mengarahkan keinginan ke hello anda jebu dan saya anda jebu kalau saya jebu dan tak bekal paha ke saya dan ajar saya ini Telu sabun muslim. Thank you.
Ini acaranya alhamdulillah sudah selesai. Jo, yang tadi kejadian apa aja? Nah, ini acaranya sudah selesai untuk sesaat ini. Mungkin disambung lagi nanti besok pagi. Dan ini kita istirahat dulu karena ya sudah cukup tinggi juga malamnya. Oleh ini untuk persiapan besok pagi kita memotong hewan bersama Ki Surnono, bersama saya, sama ibu yang baru tadi kesarupan atau kemasukan roh-roh yang baik. Mungkin besok pagi kita lanjutkan lagi. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, mohon dimaafkan. Nanti sambung lagi video nanti besok. Sampai jumpa lagi dah.